Isak tangis keluarga korban tak tertahankan saat Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis bertahsia ke rumah duka atas meninggalnya Bribtu Dwi Jaya Adrian Syatarigan. Personil Polres Batubara di Perumnas Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bribtu Dwi Jaya Adrian Syatarigan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalin Sum Batubara kilometer 117-118 perkebunan PT Sochvindo Tanah Gambus. Upacara pelepasan jenazah dari rumah duka menuju pemakaman umum dilaksanakan dengan prosesi tradisi kebesaran kepolisian. Kapolsek 50 AKP Rusdi mewakili Kapolres Batubara sebagai inspektur upacara pemakaman almarhum Bribtu Dwi Jaya Adrian Syatarigan berjalan dengan hikmat. Tembakan salvo ke udara oleh personel Polres Batubara mengiringi proses pemakaman jenazah. Kanit Lantas Polres Batubara Ibda Wahidin menjelaskan, korban Bribtu Dwi Jaya Tarigan mengalami laka lantas saat mengendarai mobil dari arah Medan menuju Kisaran. Jadi kejadiannya mereka tabrak samping hingga akhirnya mengakibatkan anggota kita meninggal dunia di tempat. Nah, kita lihat pas evakuasi ya kita sangat dramatis sekali karena anggota kita, anggota Polres Batubara yang mengendarai mobil Innova tersebut jatuh atau berada di bawah daripada kendaraan tersebut, sehingga kita sangat prihatin. Korban jiwa ya anggota kita sendiri, anggota Polres Batubara atas nama Bribtu Dwi Jaya Ardiansah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.